Nyalak dia lah tepan. Mati dia lah dah. Hujan. Bisa bisa dibuka coba. Mungkin Ipan juga bisa buka Ipan. Dikirimin aja. Banyak hal yang bisa kita sebutkan. Bisa isi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya lo kok sinyalnya taruh mana nih? Waalaikumsalam. Cewek. Ayo silakan PowerPoint-nya. Ya tadi di mungkin bisa dibantu oleh anggota kelompok yang lain, kelompok 1. Iya, Pak, ini. Sinyal, Pak, karena hujan, Pak. Tak dulu, ya. Pak, sinyalnya lagi. Masih proses, Pak, karena hujan. Kelas B mungkin duluan, Pak. Kelas B sudah siap? Bagian sudah siap. Yalah, kelas B sudah duluan, kalau siap. Bisa. Hujan. Diani Lestari ya yang share screen nih. Taipan ayo moderator. Diani Lestari. Tiara katanya tadi tuh. Halo, halo. Diani Lestari, itu PowerPoint-nya dibuka dulu ya, baru di share screen, baru nanti dipilih PowerPoint-nya. Ya. PowerPoint-nya dibuka terlebih dahulu biar enggak lama gini. Coba diakhiri dulu ya. Sebentar. Oke, PowerPoint-nya dibuka dulu, baru di share screen, terus nanti langsung pilih PowerPoint gitu. Dicoba lagi Diani Lestari, PowerPoint-nya dibuka dulu, baru setelah itu share screen ya. Yang kelas B kelompok 1 siap-siap aja dulu ya, silakan. Nanti setelah kelas A lanjut ke kelas B ya. Yang kelas B kelompok 1 sudah ada hadir. Ardian Hasari, Erniwati, Lita Lestari. Thank you.
Okay, datang ya. Baik, kelompok satu sudah siap, kelas A? Sudah, Pak. Baik, silakan bisa dimulai. Ipan, yuk ke Ipan. Mulai. Bisa dimulai, Pak. Silakan, silakan. PowerPoint-nya bisa diperbesar ya di apa? Di slideshow. Baik, bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami kita dan kelompok satu akan melakukan presentasi. Di sini kami ada 4 anggota. Yang pertama akan menyampaikan sejarah kokain. Oke, bentar. PowerPoint-nya bisa di slide show dulu PowerPoint-nya ya. Diperbesar. Kanan, bukan itu. Ngegas. Oke. Oke, sudah diperbesar. Ya, silakan. Lanjutkan. Oke. Ulang, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kelompok satu akan melakukan presentasi. Yang di mana judul daripada makalah kami adalah bisnis kokain. Jadi di sini kita ada 4 anggota. Yang pertama akan menyampaikan sejarah kokain. Yang kedua, pengertian kokain. Yang ketiga, jenis-jenis kokain. Dan yang keempat, manfaat daripada kokain. Jadi materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu saudari Miyatun Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Baik. Terima kasih kepada saudara moderator telah mempersilakan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, Diani, coba tampilkan satu-satu caranya. Ya, semangat, semangat. Tunggu dulu, udah lewat sinyal ini. Iya. Pertama itu kan yang sejarah kokain yang pertama dulu, nanti setelah jelasin baru yang kedua gitu. Ini kan sejarah kokain. Ya, silakan lanjut. Itu aja. Oke, baik, langsung saja ya. Yang pertama di sini saya menjelaskan tentang sejarah kokain. Yang pertama itu pada sekitaran 3000 tahun sebelum Masehi itu suku Inca purba di Andes. Nah, di sana maksudnya adalah suku Inca purba untuk melawan udara tipis di pegunungan. Nah, jadi pada sebelum Masehi itu orang-orang di sana itu, orang-orang di purba di Andes itu, mereka menggunakan koka itu untuk meningkatkan detak jantung mereka dan mempercepat pernapasan mereka karena di sana itu udaranya sangat tipis di dekat pegunungan. Selanjutnya yaitu pada tahun 1532 tentara Spanyol menyerbu purba. Nah, maksudnya di sana adalah suku asli Peru itu kan mengunyah daun koka hanya pada upacara keagamaan saja. Nah, mereka di sana mengunyah daun koka pada saat upacara keagamaan. Terus tabu ini tuh dilanggar gitu. Dia tuh dilanggar saat tentara Spanyol menyerbu purba. Nah, di sana itu buruh-buruh tuh dipaksa. Orang-orang India yang bekerja di sana tuh dipaksa
dipaksa oleh tentara Spanyol dan diberi daun koka. Tujuannya itu yaitu agar lebih mudah di apa namanya dikontrol dan diperbudak gitu. Terus selanjutnya pada tahun 1859 ahli kimia Jerman Albert Niemann. Nah, di sana koken pertama kali didapatkan oleh ahli kimia yaitu oleh Albert Niemann. Nah, di sana dia diekstrak dari daun koka pada tahun 1859. Kokain pertama kali buat di sana pada tahun 1859. Namun baru tahun 1880-an lah itu efeknya diketahui di dunia kedokteran gitu. Jadi pada tahun 1859 itu hanya dibuat diekstrak aja gitu. Tapi sekitaran tahun 1980-an baru diketahui efeknya di dunia kedokteran. Selanjutnya pada tahun 1886 minuman Coca-Cola. Nah, di sini pasti teman-teman sering kan udah dengar gitu loh minuman Coca-Cola itu seperti apa. Udah ada bayangannya kan? Nah, di sana masalah popularitas obat ini berkembang pesat pada saat John Pemberton di situ ada seorang dari Amerika Serikat menggunakan daun koka sebagai bahan dari minuman ringan barunya gitu. Nah, dia daun koka itu digunakan untuk sebagai minuman ringan barunya yaitu dinamakan dengan Coca-Cola. Nah, Coca-Cola minuman Coca-Cola loh yang dijual-jual itu banyak. Karena kan efeknya itu dapat menghasilkan kegembiraan dan tenaga pada konsumen. Nah, terus pada tahun 1970, kokain muncul sebagai obat baru. Sebagai obat baru yang tren bagi artis dan orang bisnis. Pada sekitaran tahun tersebut, kokain merupakan padanan yang cocok untuk artis di sana itu imunnya itu bisa dikatakan lemah. Jadi mereka mengkonsumsi koka itu untuk menjaga kesegaran tubuh mereka, untuk meningkatkan energi mereka agar tetap terjaga. Gitu. Terus pada tahun 2008, kokain telah menjadi narkoba nomor 2 yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Bentuknya itu sebagai bubuk putih halus yang dimurnikan dan dicampur dengan zat lain seperti tepung maizena, terus gula, terus dan zat-zat lainnya itu. Dan beberapa orang juga mencampurkan kokain ini dengan heroin. Nah, heroin atau nama istilahnya itu amfetamin. Dikenal sebagai speedball. Nah, akibat dari penggunaan tersebut, akhirnya tuh kecanduan. Terus merusak perilaku psikotiknya, psikologisnya, terus kejang-kejang, dan kematian pun menjadi meningkat gitu. Akhirnya pada tahun 1914, itu seorang dari Amerika Serikat namanya Henrietta Cousin dari ACT Amerika Serikat itu akhirnya melarang penggunaan zat ini dalam produk yang dijual bebas.
dan membuatnya hanya tersedia dengan resep dokter. Nah, jadi pada tahun itu sebelum koka menjadi narkoba itu, koka itulah sangat bermanfaat gitu, sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi nanti manfaatnya akan dipaparkan oleh materi selanjutnya. Dan setelah koka ini jadi narkoba itu apa namanya? Herian Nakusan itu melarang penjualan bebas untuk kokain ini dan hanya dijual belikan atau dibisniskan pada tenaga medis gitu. Hanya tersedia dengan resep dokter. Jadi untuk pengobatan saja begitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang belum mengerti bisa ditanyakan. Oke, baik, kepada pemateri pertama yaitu sejarah kokain ya. Jadi itulah sejarah atau sekilas daripada sejarah kokain. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh rekan kami yaitu akan menyampaikan pengertian kokain yang di mana ini akan disampaikan oleh saudari Dwi Nur Atika. Kepadanya dipersilahkan. Dia keluar. Oke, mohon maaf. Mungkin ini karena sinyal ya. Karena hujan. Wakilin aja dulu supaya pengertiannya. Biar menyamat waktu. Oke, untuk menghemat waktu, saya selaku moderator mungkin akan menjadi badal ya, ganti. Oke. Di sini materi kedua yaitu pengertian kokain. Jadi apa itu kokain? Kokain merupakan narkotika golongan 1 sehingga kokain digunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Diekstrak dari daun herbalis gitu, koka atau yang lebih dikenal dengan daun koka. Pada mulanya dikembangkan sebagai obat penghilang rasa sakit. Nah, ini digunakan oleh tenaga medis ini biasanya. Aduh, sinyal. Halo, cek. Cek. Next. Okay. Mohon maaf mungkin karena kendala sinyal lagi hujan. Kan dengan saya. Oke, untuk materi kedua bisa disampaikan oleh rekan kita, rekan kami yaitu Miatun Hasanah. Silakan. Ya. Baik, karena pemateri kita ada gangguan sinyal, makanya tadi dia hadir tapi ada gangguan sinyal makanya keluar. Di sini saya akan menyambung pembahasan tentang pengertian kokain. Kokain merupakan narkotika golongan 1, sehingga kokain digunakan untuk pengobatan ilmu pengetahuan. Nah, kokain ini diekstrak dari daun koka. Diekstrak dari daun koka, kemudian dikembangkan sebagai obat penghilang rasa sakit. Nah, di sana masyarakat setempat di sana, itu di Amerika Serikat, pada mulanya itu mereka menggunakan kokain sebagai penghilang reda sakit. Mereka itu mengelola dan mengonsumsinya sebagai teh gitu. Mereka juga mengelolanya dengan mengelolanya sebagai teh. Nah, tanaman koka ini dikonsumsi karena diketahui memiliki keunggulannya. Nah, sebab koka ini mengandung senyawa-senyawa itu seperti inulin, terus alkaloid, terus dan mitoprain. Terus ada juga di bagian daunnya itu
apa namanya, mengandung vitamin A, terus vitamin C, vitamin E, vitamin B2, dan vitamin itu diolah menjadi teh untuk minuman keseharian mereka itu. Bisa dipercepat sedikit ya, nomor satu. Ya. Oh, pematerinya baru join. Oke, terima kasih kepada wakil pemateri. Kokain. Nah, itulah sekilas tentang pengertian kokain. Oke, kita berlanjut ke pembahasan di mana akan disampaikan atau dipaparkan oleh pemateri ketiga, yakni Diani Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis kokain. Nah, yang pertama, kokain garam hidroklorida. Merupakan jenis kokain yang berbentuk garam dan ditambahkan asam untuk menetralisasi dan membentuk zat garam. Bentuknya seperti bubuk kristal putih dan bersifat mudah larut dalam air serta rasanya agak pahit. Nah, cara penggunaannya, nggak usah deh. Terus, yang kedua, ada kokain tribes. Merupakan jenis kokain berupa bubuk garam hidroklorida yang diproses menjadi zat untuk dapat dikonsumsi oleh pengguna dengan cara dihisap sehingga dinamakan crack. Disebut crack karena jenis kokain ini jika dipanaskan maka kristal kokain suara oke, mohon maaf mungkin karena sinyal. Mohon maaf ya teman-teman, kurang sinyal di sana. Iya, tidak apa-apa. Iya, oke, mungkin anggota yang lain bisa share screen mungkin lewat HP-nya. Oh, atau ini sudah ya, silakan. Ada kelihatan? Mungkin rekan-rekan lain bisa dibantu ya untuk menampilkan PowerPoint kita. Coba share lewat HP Kak Ipan. Gak bisa deh, karena banyak file. PowerPoint-nya di share di grup WA aja, nanti ada teman yang bisa bantu mungkin silakan. Ya tuh. Asbi belum mandi. Yang kelas B mungkin juga bisa ya, nanti yang kelas B PowerPoint-nya di share di grup juga. Oke, sudah. Silakan bisa lanjutkan ya. Bisa dipercepat ya yang kelas A karena kelas B belum presentasi. Silakan, silakan.
Alhamdulillah. Oke, untuk materi yang ketiga mungkin bisa menyampaikan poin-poinnya aja ya. Sekilas tentang jenis-jenis lain. Enggak bisa kita ikut screen nih, share screen. Nanti bergantian ya, setelah yang ini tutup baru bisa. Ayo materi ketiga. Udah. Mau bantu Pak tapi enggak bisa ikut share screen. Diani Lestari. Sabar Ki. Halo. Oke, sip. Oke, yang ini harus ditutup dulu coba Bapak tutup dulu yang ini ya. Oke, coba siapa tadi? Rizky ya, Bapak. Oke, mungkin akan dibantu oleh teman kita di Rizky di Bisputa. Ayo Rizky. PPT yang di grup ya? Ya, betul. Oke, sebentar. Di grup mana? Di grup A ya? Belum ada di share di grup A PPT-nya? Iya, bukan PPT. Lewat pribadi, Pak. Nia, coba kirimin lewat pribadi. Ayo silakan yang kelompok satu diusahakan ya. Oke Pak. Baik, Pak. Mohon maaf ada kendala. Coba kirim lewat pribadi. Share PDF-nya biar itu temannya. Oke, ini lagi proses teman-teman, sabar ya. Sebentar lagi. Oke, sembari menunggu yang kelas B bisa sembari dipersiapkan ya. Jadi nanti pada saat presentasi sudah bisa lancar ya yang kelas B. Udah. Bentar tak coba. Oke, ini ada teman kita yang mau bantu ya. Linda bisa diminta tolong ditampilkan PPT-nya. Kak Ipan saya bantu. Cobain. Oh, udah Rizky. Oke. Udah. Nah, untuk PPT-nya bisa di yang mana dulu ya, teman-teman? Soalnya ketiga, kalau lewat HP jenis kokain. Kurang jelas. Enggak berantakan. Jenis kokain. Oke, ini. Oke. Jelas ya, yang ketiga. Iya. Oke, pembahasan ketiga mungkin bisa disambung lagi. Mungkin disampaikan poin-poinnya aja ya, biar cepat. Halo? Oke, mungkin kena sinyal. Mia, bisa diganti, Mia? Bisa. Oke. Silakan Mia. Oke, baik. Karena pematerinya tadi ada gangguan sinyal, maka di sini saya sebagai pengganti untuk menjelaskan jenis-jenis kokain. Yang pertama itu ada kokain garam hidroklorida.
Tadi sudah dijelaskan ya jenis-jenis kokain ya, bisa dilanjutkan materi selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Okay, kokain previous ya. Baik, saya menjelaskan kokain freebase yaitu kokain yang dua. Kokain freebase itu merupakan jenis kokain berupa bubuk garam hidroklorida yang diproses menjadi zat untuk dapat dikonsumsi oleh penggunanya dengan cara diisap, sehingga dinamakan freebase atau bisa disebut dengan track gitu. Kenapa disebut track? Karena jenis kokain ini jika dipanaskan maka kristal kokain itu suaranya berdebar-debar gitu. Penggunanya itu berdebar-debar seperti track gitu. Suaranya itu kayak track gitu kan. Nah, di sana dan penggunaannya itu menggunakan waktu sekitar 10 detik. 10 detik bagi pengguna dalam menikmati sensasinya. Dan ini sangat bahaya gitu bagi penggunanya. Jadi teman-teman jangan dicoba ya. Mungkin itu saja dari kokain freebase. Oke, terima kasih kepada pemateri ketiga yang meskipun diwakilkan ya. Oke, yang keempat saya sendiri akan menyampaikan manfaat daripada kokain. Oke.